penyerahan remisi umum 17 Agustus 2017 oleh Wali Kota Sungai Penuh dan Bupati Kerinci, para narapidana rutan kelas 2B Sungai Penuh. Yang kami hormati, pada saat ini jumlah penghuni rutan Sungai Penuh 125 orang yang terdiri dari tahanan 46 orang, narapidana 79 orang. Di antaranya terlibat perkara narkotika atau sejenisnya itu 44 orang. Tipikor 10 orang, perlindungan anak 17 orang, pencurian 15 orang, penganiayaan 8 orang, perjudian 1 orang, pembunuhan 3 orang, perampokan 9 orang, dan lain-lainnya 18 orang. Dari jumlah penghuni rutan kelas 2B Sungai Penuh sebanyak 125 orang tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori penghuni. Penghuni kabupaten, mohon maaf, berjumlah 77 orang atau 61,6%. Sedangkan dari kota Sungai Penuh, mohon maaf Pak Wakil Wali Kota, berjumlah 42 orang atau 33,6%. Dan dari luar Kerinci dan Sungai Penuh berjumlah 6 orang atau 4,8%. Kemudian dirinci lagi, kami rinci lagi per kecamatan. Untuk Kabupaten Kerinci, Kecamatan Bolong 7, 5 orang. Kayu Aru Barat 3 orang, Kayu Aru 8 orang, Kecamatan Gunung Kerinci 1 orang, Kecamatan Curug Mikel 8 orang, Kecamatan Curug 9 orang, Kecamatan Air Hangat Darat 6 orang, Kecamatan Air Hangat Timur 4 orang, Kecamatan Air Hangat 3 orang, Kecamatan Betati 7 orang, Kecamatan Kipinjol Laut 4 orang, Kecamatan Danau Kerinci 4 orang, Kecamatan Kelilit Danau 3 orang, Kecamatan Gunung Raya 5 orang, Kecamatan Batang Merangin 5 orang, Kecamatan Bukit Karman 2 orang. Untuk Kota Sungai Penuh, mohon izin Bapak Wakil Wali Kota, Kecamatan Sungai Penuh 6 orang, Hamparan Rawan 7 orang, Pesisir Bukit 6 orang, Kumun Debai 5 orang, Pondok Tinggi 8 orang, Sungai Bungkal 4 orang, PT Baru 4 orang, Tanah Kampung 2 orang. Demikian Lulu TV mengabarkan.